Kembali lagi di Entertainment News. Memiliki wajah yang awet muda tentu menjadi impian bagi setiap orang, terutama kaum wanita. Dan salah satunya adalah Miss Universe asal Thailand ini yang masih sangat terlihat muda walaupun usianya telah mencapai 67 tahun. Terlihat awet muda merupakan hal yang diidamkan oleh setiap wanita. Ada sebagian wanita yang tetap terlihat muda meski usianya sudah di atas 40 tahun. Bukan hanya di Indonesia, ada seorang wanita asal Thailand bernama Apasra Hongsakula yang tetap terlihat muda walaupun usianya sudah mencapai usia 67 tahun. Apasra Hongsakula adalah Miss Thailand pertama yang meraih gelar Miss Universe. Apasra berhasil memenangkan kontes kecantikan tersebut di tahun 1965. Berbekal kecerdasan dan percaya diri yang kuat, tak heran jika Apasra memenangkan gelar Miss Universe dan mewakili Thailand untuk memenangkan ajang bergengsi tersebut. Tahun-tahun berlalu, tetapi kecantikan Miss Universe ke-14 ini tetap terpancar. Wanita yang lahir di tahun 1947 ini seolah tidak mengalami penuaan seperti yang ditakutkan oleh banyak wanita di dunia. Hal ini terlihat dari beberapa foto dirinya sekarang masih terlihat tidak jauh beda dengan penampilan di ajang Miss Universe dahulu. Kini, Apasra sedang disibukkan dengan spa dan klinik kecantikan miliknya. Maria, wow. 3-4 hari yang lalu emang foto-foto dia itu menghebohkan dunia maya. Serius, 67 tahun? Wow, 67 kan, tahun gitu ya? Masih kayaknya keriput-keriputnya masih sedikit, masih kencang. Sasakannya juga masih on gitu ya. Yeah. Kan kelihatan cantik banget, tapi ternyata ya memang dia punya salon kecantikan juga. Jadi mungkin dia bisa treatment tiap hari ya. Tapi kan, gak cuma itu aja Maria, mungkin juga ini berpengaruh, yaitu pola asupan makanan. Nah itu ini dia. Ya kan?